melanjutkan tradisi orang tua dengan memasang bendera sesuai dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun yang lalu, tahun 2020 dengan memasang 75 bendera, tahun ini, tahun 2021, kami memasang 76 bendera sesuai dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Tujuannya meningkatkan, menanamkan sikap nasionalisme dan patriotisme kepada generasi muda Indonesia dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, Gotong Royong Memerangi Virus Corona. Merdeka! Merdeka! Kami sebagai salah satu tokoh pemuda Mukil Jedes sangat bangga dengan apa yang telah dilakukan oleh Bapak Asim Sulistyo yang telah meneruskan tradisi orang tua beliau, yaitu memasang bendera sebanyak seusia bangsa Indonesia ini, yaitu pada tahun ini 2021 memasang 76 bendera. Kami sangat bangga dan patut dicontoh, mengharap kepada beliau untuk tetap melanjutkan tradisi tersebut dan yang telah menjadi tradisi keluarga beliau, yaitu setiap tahun menambah satu bendera. Untuk Indonesia, maju terus, 76 tahun kita siap untuk melawan corona. Corona hilang dari muka bumi ini. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap warga Dukun Jedis, Bugel, Desa Kerakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Semoga dengan momen ini akan bisa memotivasi masyarakat untuk bisa mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang menjadi cita-cita negara kita, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan merata, segera terwujud. Untuk kesekian kalinya, pemasangan bendera kali ini sesuai dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. 76 lembar bendera telah terpasang dengan gagahnya. Semoga akan menjadi motivasi yang baik buat pemuda dan masyarakat seluruhnya. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.